إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita upayakan terutama sekali pada bulan Rajab, dan kita sudah berada pada penghujung bulan Rajab, mengambil hikmah pelajaran yang sering disampaikan tentang hal-hal pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj benar-benar terjadi, dan kita harus meyakini kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyah. Menceritakan tentang peristiwa Isra, perjalanan dari ke Masjidil Aqsa, dan di dalam ayat itu bisa dipahami juga peristiwa Mi'raj, artinya perjalanan naik tentu dari bumi ke langit sampai ke puncak atau ke Sidratil Muntaha, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menceritakan kepada itu berada di sekitar Masjidil Haram, tidak terkecuali orang-orang yang beriman atau orang muslim, tetapi juga tidak sedikit orang-orang kafir. Setelah diceritakan spontanitas Abu Jahal ke Masjidil Aqsa, tidak lama, apalagi engkau mengaku telah naik ke langit dan bertemu dengan Tuhanmu, makin tambah tidak percaya kami. Itulah kira-kira jawaban Abu Jahal dan teman-temannya. Nah, tetapi sebenarnya peristiwa itu adalah mukjizat yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu Allah telah menyatakan dengan firman-Nya, "Dinuriyahu min ayatina." Kami memperlihatkan kepada Muhammad yang diperjalankan dan dinaikkan ke langit itu tanda-tanda keagungan kami, kata Allah. Tanda kebesaran Allah diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebenarnya pelajaran dari peristiwa itu. Pertemuan Nabi dengan Allah
kecuali kita hanya meyakini itu memang terjadi. Kemudian diperintahkan sholat 50 waktu yang kemudian begitu turun ke langit yang di bawah langit ketujuh, maka di situ ketemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa memberikan usulan agar Nabi Muhammad kembali sehari semalam. Mintalah kepada Allah langsung dengan kita biasa membaca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Langsung kita di saat sholat mengucapkan itu, maka di luar sholat apapun yang kita minta, yang kita harapkan bersifat keagamaan, bersifat kekuasaan Allah, langsunglah kita meminta, tidak perlu melalui perantara siapapun. Itu yang perlu kita ambil hikmah dari pelajaran bolak-baliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah meminta keringanan untuk perintah sholat, tidak melalui perantara seperti Nabi Musa yang saat itu lebih mengetahui permasalahan. Dan itu karena tidak seharusnya bagi orang yang beriman kepada Allah meminta kepadanya melalui perantara apapun dan siapapun. Yang berikutnya juga hikmah yang kita ambil, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar di langit, di atas, yang tentu kita tidak bisa juga membagaimanakan, tetapi kita harus meyakini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, peristiwa Allah di langit sebenarnya pernah terjadi antara Nabi Musa dengan kaumnya, terutama sekali dengan panggil seorang teknisinya, ajudannya, yang di dalam Al-Quran juga diabadikan dengan nama Haman. La'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuha wa inni la'azunnuhu minal kadzibin. Kata Fir'aun, wahai para pembesar, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Untuk engkau buat batu bata, kemudian buatkanlah bangunan yang besar itu. Para pendusta, benar-benar dia tidak mempercayai bahwa Tuhan ada di atas, Tuhan ada di langit. Dia menantang, bahkan mengejek. Sekarang pembantuku Haman, ahli bangunan, telah aku tetapkan untuk bangunan yang nanti akan aku gunakan naik ke langit. Allah mengabadikan di dalam surah Al-Qasas ayat 39. Dan bahkan di lain ayat Allah dalam surah Ghafir ayat 36 sampai 37. Wa qala fir'aunu ya Haman ibnili sarhan la'alli ablughal asbab. Buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Sesungguhnya aku benar-benar meyakini, sebagai aku benar-benar meyakini Musa, meyakini Musa sebagai seorang pendusta. Demikianlah dijadikan terasa indah ucapan Fir'aun itu, ya, padahal itu adalah buruk sekali, ya, menentang habis-habisan terhadap dakwahnya Nabi Musa yang mengatakan Tuhan di atas. Maka bagi kita yang beriman, tentu tidak ingin menjadi pengikut Fir'aun, tidak ingin juga menjadi pengikut Abu Jahal yang menentang tentang kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Oleh karena itu, kalau Rasulullah di saat menghadap Allah di Sidratil Muntaha di langit, beliau sambil sujud meminta kepada Allah
sebagai isyarat kesungguhan. Maka kepada umatnya, umat Islam yang taat, yang patuh kepada agama Allah, kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu juga harus mengikuti. Kita dianjurkan banyak sujud, tentu banyak sholat. Di dalam sujud kita dianjurkan membaca Subhanarabbiyal a'la. Kadang-kadang juga boleh begitu, Maha suci Tuhanku yang berada pada posisi paling tinggi. Walaupun kita sujud merendahkan serendah-rendahnya, tapi kita harus menyatakan bahwa Tuhan kita maha tinggi, Tuhan kita di atas. Oleh karena itu, di dalam hadis disebutkan, walaupun dengan cara kita sujud merendahkan diri paling rendah, dan Allah berada di Sidratil Muntaha paling tinggi, tapi dengan ketulusan, dengan kesungguhan kita ya, membaca Subhanarabbiyal a'la dengan sujud, maka kata Rasulullah itu adalah cara sedekat-dekatnya orang dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih, sedekat-dekatnya seseorang kepada Tuhannya adalah di waktu dia lagi sujud. Terkesan memang itu sebenarnya jauh, tapi justru paling dekat karena kepatuhan. Maka di lain hadis disebutkan kelanjutan dari hadis itu, fa'at sirud du'a. Oleh karena itu, paling dekatnya kita kepada Allah di waktu sujud, perbanyaklah berdoa. Ini yang dianjurkan kepada kita. Bahkan ada lagi sebuah hadis yang menceritakan tentang tiga orang sahabat anak muda. Dia datang menghadap Rasulullah. Yang satu ditanya oleh Rasulullah, "Hei pemuda, mau apa engkau?" Dia menyampaikan sesuatu yang dia inginkan, keperluan hidup di dunia. Yang kedua begitu juga, "Wahai Rasul, aku minta yang bisa meneruskan kepadaku. Apa yang mau kamu minta?" Sahabat yang ketiga ini rupanya berucap kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, aku macam-macam kecuali agar diriku bisa menjadi pendamping engkau wahai Rasul, bahkan di akhirat nanti." Mendengar pernyataan anak muda ini, Rasulullah sedikit menghela nafas, kemudian beliau berucap, "Fa'inni ala zikrika bikasrati sujud." Kalau begitu kamu ingin menjadi temanku nanti, engkau menjadi pendampingku nanti di akhirat, "Fa'inni ala zikrika bikasrati sujud." Maka perbanyaklah sujud. Karena dengan sujud kita lebih dekat kepada Allah. Dengan sujud tentunya kita banyak sholat. Karena sujud tidak dilakukan, betapa sebenarnya kita harus meyakini sepenuhnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terjadi pada peristiwa beliau Rasulullah menceritakan kepada Abu Jahal, atau juga Nabi Musa kepada umatnya Fir'aun dan teman-temannya, di mana mereka sepakat menyatakan bahwa kita mungkin pada saat sholat subuh sering membaca surah As-Sajdah. Maka di situ ada ayat yang kita baca, apa? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Allah mengatur dari langit segala urusan yang diturunkan ke bumi. Artinya di situ Allah ada di langit.
Atau mungkin kita membaca dalam surah Surah Al-Mulk ayat 16 dan 17, Allah berfirman, A'amintum man fis samai ay yakhsiba bikumul ardu fa idza hiya tamur. Kemudian ayat ke-17, atau artinya begini, apakah belum aman? Apakah keamanan yang diberikan oleh Allah masih tidak dipercayakan? Bahwa engkau telah dijungkir balikkan di bumi, tapi Allah melindungi. Ayat berikutnya, au amintum man fis am amintum man fis samai ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah engkau tidak merasa aman bahwa Allah telah menjagamu dari segala apa-apa yang kadang-kadang datang angin ribut, angin badai, tetapi Allah telah melindungi. Allah menyebut bahwa Dia fis sama, di langit. Dia telah menyelamatkan makhluk manusia dari keganasan alam yang kadang-kadang gempa atau banjir dan lain sebagainya. A'amintum man fis sama. Man fis sama itu tidak lain kecuali Allah. Dialah yang menyelamatkan. Begitu juga amintum man fis sama ya ayyursila alaikum hasiba. Begitulah pernyataan Allah. Itu kita baca. Ya, sering kita membaca surah sajadah pada Jumat pagi. Dan sering juga kita mengamalkan surah Al-Mulk. Maka di antara ayatnya menyebutkan, dan harus kita yakini maksud dari ayat itu, bahwa Allah benar-benar berkuasa, benar-benar ada di langit, di Sidratil Muntaha. Maka dengan cara itu kita mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada diri Rasulullah, dan sungguh-sungguh terjadi, tidak seperti orang-orang kafir yang menentang habis-habisan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sayril muslimin wal muslimat fastaghfirullahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعدم وأدنم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأنقل لصحابتي رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وللمؤمنات المسلمات الأحياء قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إماما لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكرون الله